Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan guru besar, tuan pengkanan, guru penolong, sahabat-sahabat saya Abdul Rahim bin Haji Abdul Rahizi, hendak berkongsi pengalaman sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pegawai jabatan dengan rekan-rakan. Jabatan saya, keluarga Pak Teh Zakasi ini tinggal di Kampung Kuala Ulu. Satu rezeki yang Allah berikan kepada saya, wisdom yang Allah berikan untuk saya bergerak ke sana, dan saya dapat lihat di sana ada satu keluarga mutiara yang saya jadikan dia sebagai ikon. Saya berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan guru-guru, ada guru-guru semasa saya guru baru semasa saya di Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Saya sekalian. Okey, persediaan mendidik. Pertamanya, kita kena ada kesedaran, kaedah mendidik yang pelbagai, tambah sekarang gunakan IT. Ketiga, kesungguhan untuk mendidik. Mendidik anak-anak kita, sama ada di sekolah ataupun di dalam rumah kita sendiri. Perlu kita ilmu, dan ilmu itu perlu diamalkan. Ketabahan dalam mendidik anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Maka sampailah kita kepada Kampung Kuala Ulu. Di Kampung Kuala Ulu ni, SK Kuala Ulu telah mendapat bangunan baru. Sebelum ini, bangunan sekolah ini dibuat oleh orang kampung dengan kayu-kayu hutan. Mereka asal-usulnya adalah golongan apa-apa tani lah. Ya, yang kita dapat lihat jarak daripada Ipoh mengambil masa jalan lama 3 jam setengah. Mengapa saya ke SK Kuala Ulu? Semasa itu sahabat saya arwah Haji Rasdi telah dinaikkan pangkat dan ditugaskan di SK Kuala Ulu. Dia sanggup, dia tidak menolak kenaikan pangkat sebagai guru besar, dan beliau telah pun membangunkan sekolah tersebut dengan pengalaman beliau sebagai seorang NGO semasa di SK Sungai Rokam. Haji-haji telah membangunkan komuniti yang akan saya terangkan kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Kuala Ulunya asalnya jalannya tak bercisih dan bergaung, tapi alhamdulillah dengan pembangunan, maka sekarang sudah ada jalan besar turun daripada Kuat Luar hingga Kuat Luar. Anak sulung beliau, ya, sebelum itu Pak Tia ada 9 orang anak, semuanya perempuan. Dan anak yang sulung ini diberi nama Cikgu Zakia binti Muhammad Zakasi, iaitu anak sulung, mengajar di SK Pro. Ikon pertama keluarga Pak Tia ini anak sulung. Dan anak sulung ini telah berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Orang yang tawaduk, humble, Cikgu Zakia ini. Ya. Dan alhamdulillah beliau dapat saya hubungi selepas 15 tahun terpisah. Setelah saya bersara, wisdom saya Allah gerakkan saya untuk cari gambar-gambar lama dan kembali-kembali supaya semangat Pak Tia Zakasi ini dapat dikongsi bersama dengan masyarakat yang di luar. Lihatlah percakapan temuduga beliau. Saya merupakan anak sulung kepada arwah Pak Zakasi bin Nawawi. Untuk pengetahuan semua, saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Keruh. Sebelum ini, saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Kuat Luar dari tahun 1995 sehingga tahun 2019. Maknanya sudah 20-an tahun saya berkhidmat dalam bidang pendidikan. Arwah ayah saya merupakan seorang yang sangat menitikberatkan ilmu pendidikan. Dia sanggup mengorbankan wang ringgit dan tenaga demi pelajaran anak-anaknya. Saya masih ingat semasa saya bersekolah dulu, dia akan memeriksa buku-buku kerja saya. Walaupun dia seorang penerang getah, yang mendapat pendidikan yang tidak tinggi, tetapi dia
dia seorang yang kuat semangat. Walaupun arwah saya tidak mendapat pendidikan yang tinggi, tetapi dia mahukan anak-anaknya berjaya. Okey, seperti anak perempuan, boleh lihat dalam YouTube ya, YouTube bertajuk 2020 ya. Tajuk dia 2020 semangat Pak Teh Zakasi. Itu lebih mendalam ucapan-ucapan yang telah anak-anak beliau sampaikan. Saya hanya buat penerangan dalam PowerPoint saya ini. Jalan ke Kuak Ulu, inilah jalan kecil ya, jalan yang kecil sampai ke Kuak Ulu. Ini saya katakan tadi bergaung ya. Ada trak askar terpaksa jatuh dalam gaung itu. Tempat jalannya kecil, kecil dan sempit. Sekolah pendalaman tapi telah berjaya, kesokongan kerana sokongan ya, dan usaha sama semua orang kampung. Dan ini dia Pak Teh Zakasi. Saya dengan Tuan Haji Zainul Tamar dan juga Haji Rahdi ke sana dengan program persaingan salinatan seperti yang telah diarahkan oleh Abu Salih Hussein dan juga PBD Perak. Haji Rahdi, seorang guru besar dari Paru Ipoh, telah berkhidmat selama lebih daripada 5 tahun untuk memastikan bahawa anak-anak di kawasan Kuak Ulu ini berjaya. Alhamdulillah ramai yang berjaya. Tuan-tuan dan perempuan, Pak Teh Zakasi adalah penduduk besar, mempunyai 9 orang anak perempuan. Semua anaknya berjaya menunjukkan pelajaran ke universiti dan 6 orang daripada anaknya adalah guru. Dengan pendapatan RM400 per bulan, dapat menyara penyelamat anak hingga berjaya. Dan di rumahnya, di ruang makan, di dapur, koleksi buku di rumah sebanyak 4,000 buku. Ya, 4,000. Pak Teh adalah orang yang paling rajin di kampung Kuak Ulu. Dan inilah sebahagian daripada 5 orang daripada anak-anak yang berjaya. Cikgu Zakia, Zaida, Mak Musa, Zakia dan mana lagi. Macam mana tak lihat nanti lah ya, dalam tip tu. Seterusnya, selepas berterpisah 15 tahun, selepas saya bersara, saya pun digerakkan oleh hati untuk membawa kembali semangat Pak Teh kepada umum. Maka dapatlah jumpa Cikgu Zahidah ini di SK Uluribu. Pendidikan awalnya adalah di Sekolah Ulu, seterusnya sekolah menengah agama Sultan Aliansyah, UITM dan akhirnya graduan Universiti Putra Malaysia. Beliau adalah penulis buku, dia ada 8 buku dan 3 buku adalah buku cerita kanak-kanak. Nah, herannya bagaimana ya Cikgu Zahidah ini, dia dapat berjimat hingga kan dia membeli komputer sendiri dengan wang pinjaman, dapat pula mengira wang ke kampung. Graduan ini telah menghasilkan pada ketika itu 4 novel ya, pada tahun 2004. Zahidah masih menunggu tawaran khusus guru KPRI. Semasa saya buat PowerPoint ini, semasa saya saya di Jabatan Pendidikan, ini adalah PowerPoint saya memberi ceramah kepada guru-guru baru sebagai motivasi. Slot pertama dalam khusus guru-guru baru yang datang berkhidmat ke Perak. Alhamdulillah dapat saya bertemu dengan Cikgu Zahidah ini di SK Uluribu dan buku yang akhirnya adalah bertajuk Kalung dan akan dibuat episod ya, drama. Tidak lama lagi akan keluarlah episod di media Harus Perdana dan beliau
telah pun dianugerahkan sebagai penerbit novel seram terbaik untuk tahun 2018 dan 2019. Cikgu Zahidah binti Muhammad Zakasi, penulis novel dan guru prasekolah SK Uludibu Kuala Kangsar. Saya sangat bersyukur dapat berjumpa beliau dan inilah ucapan beliau yang saya katakan tadi, rujuk video klip ya, 2020 semangat Pak Teh Zakasi dalam channel saya. Ya, Cikgu Zahidah yang dinanti-nanti lebih daripada 15 tahun dapat berjumpa dengan izin Allah di SK Uludibu dan saya minta Cikgu Zahidah ceritakan sedikit mengenai kejayaan anda. Alhamdulillah, bersuara kembali dengan Encik Rahim. Saya pun tak sangka dapat jumpa kembali kali kedua. Okay. Masa jumpa dulu, saya baru grad daripada UPM di Kampung Kok Ulu. Bertemu semasa Encik Rahim datang ke sana. Ketika itu saya masih menganggur. Dan ketika menganggur, saya menggunakan waktu tersebut untuk menulis. Okay, banyak cerita yang saya tulis masa itu dan Alhamdulillah karya saya yang pertama dikeluarkan oleh Rhythm Publication bertajuk Mawar Cinta pada tahun, kalau tak silap, tahun 2005. Okay, 15 tahun kemudian saya sudah menghasilkan Alhamdulillah 8 buah novel dewasa dan 3 novel kanak-kanak. Novel saya yang terbaru iaitu Kadung yang sebenarnya keluar pada tahun 2007, kemudian dicetak semula, reprint pada tahun 2020 kerana ada pengarah yang berminat untuk mengadaptasi novel saya menjadi drama episod sebanyak 26 episod. Penggambaran sedang dijalankan sekarang. Okay, Alhamdulillah. Okay, sekarang saya juga mendapat rezeki untuk mengajar di SK Uludibu, di mana suasana di sini sama saja dengan di kampung saya. Jadi saya rasa Tuhan tak dikasih di sini untuk mendidik anak-anak murid, terutamanya saya juga diberi peluang untuk menjadi guru prasekolah kerana saya fikir guru-guru prasekolah ini memegang tanggungjawab yang sangat penting kerana untuk mendidik anak-anak daripada akar supaya mereka dapat terus belajar sehingga dewasa. Semangat, nak menanam semangat untuk mereka belajar tu bukannya mudah dan memang sepatutnya kita mula daripada kanak-kanak prasekolah. Okey, itulah ucapan Cikgu Zahidah, ikon saya daripada 15 tahun yang sudah. Dan besar ini baru dapat tergerak hati untuk menghidupkan kembali semangat arwah bapaknya supaya ia memberikan satu impak yang baik dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Ya, Cikgu Zahidah yang dinanti. Hari ini Cikgu Nur Anisah iaitu mengajar di SKT Adian Lumo. Alhamdulillah saya berkesempatan berjumpa beliau. Sebenarnya Cikgu ini adalah peserta khusus guru-guru baru. Beliau adalah graduan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Bila guru baru nak masuk ke berkhidmat di negeri Perak, Jabatan Pendidikan Negeri Perak akan memanggil semua guru-guru ini baru ini di hotel di Pangkor dan kita khususkan 3 hari 2 malam aspek-aspek kemenjadian guru yang hebat untuk Negeri Perak. Alhamdulillah, semasa saya beri ceramah dengan PowerPoint yang saya tunjukkan yang lain dalam YouTube channel saya. Habis saya ceramah, ceramah semangat Pak Teh itu, orang-orang kampung itu dalam pendidikan supaya guru-guru baru ini dapat menjadikan dia sebagai contoh, drive untuk mereka menjadi guru yang hebat. Watak guru, cikgu itu dapat ditanamkan kepada guru-guru baru. Maka selepas dia ceramah, pertanyaan soalan ditanya oleh Cikgu Noor ini, Cikgu Cik Rahim, itu adalah bapa saya.
bila cikgu Anissa ini menyebut bapa dia, saya rasa saya hendak sujud syukur kerana dapat saya berjumpa dengan ikon yang saya cari-cari. Ya? Dan inilah dia pesanan cikgu kepada anak-anak kita yang lain. Kepada Cikgu Zaida yang banyak membantu dalam ceramah saya lah, ya. Seterusnya slide seterusnya kita dapat lihat di kampung seberang itu ada walimah. Lihatlah keadaan rumah beliau. Bila saya berkhidmat bertugas di SK Kuala Hulu dan kawasan Keroh, maka saya tak tidur di hotel, saya suka tidur di kampung seberang. Maka di depan rumah Haji Rasdi, inilah dia rumah Walimah. Walimah ini tinggal di rumah usang ini dengan anak OKU beliau. Dan bila anak murid saya bernama Muhammad Faris bin Hanif, seorang ADO baru grad daripada universiti, berkhidmat di sebagai ADO di Pengkalan Hulu, pada waktu hari raya saya ziarah beliau, mengatakan bahawa boleh nak bantu. Dan Muhammad Faris sekarang ini pengarah tanah Galian Perak telah mengatakan bahawa beliau memang hendak menggantikan rumah ini dengan rumah PPRT. Tetapi Makcik Wan Limah ini, dia mengatakan bahawa dia lebih selesa tinggal di rumah ini, ya, dengan keadaan yang sedia ada, dan tidak mahu bantuan rumah PPRT. Dan diminta diberikan rumah PPRT ini kepada orang lain yang lebih kedudukan yang lebih rendah daripada beliau sendirilah. Ini yang saya heran, memang saya heran. Kalau orang lain dah memang ke dapat rumah percuma daripada kerajaan, memang dia takkan lepas peluang. Tetapi Walimah ini, dia dengan harga diri, dia kata surah itu, rumah itu berilah kepada orang lain. Dan perempuan-perempuan, ya, ini dia Cikgu Zainul Kamal. Dan saya membawa perempuan-perempuan ke ruang makan dan lihat sendiri perpustakaan mini keluarga yang ada di rumah Pak Tia Jakarta. Kawasan pendalaman seperti Kuala Hulu pun dapat menerima kejayaan dengan pendidikan. Walaupun miskin, tetapi mempunyai emotional quality, physical quality dan juga IQ yang tinggi. Ya, sehingga kan perpustakaan keluarga yang tersusun dan bilangan buku rujukan yang banyak. Sebab Pak Tih ini, dia menyimpan, ya, selepas menori dia akan simpan, ya, RM20 sebulan untuk membeli buku untuk anak-anaknya yang 9 orang itu. Haji Zainul Kamal adalah seorang penyelia sekolah menengah, jabatan pendidikan, dan juga dia telah bersebar dengan adik Nur Muhairah tawaran memasuki SM Raja Pemaisuri Banun. Sebab Nur Muhairah ini berjaya dalam SPM dan kita nak bantu dia untuk duduk di asrama Banun supaya STP-nya lebih cemerlang. Tetapi beliau menolak
tawaran tersebut dan melanjutkan pelajaran ketenamannya di Sekolah Menengah Tun Saban, dan beliau juga berjaya menjadi seorang guru. Di SK Kuala Ulu, tuan-tuan perempuan, ya, memanglah kawasan Kuala Ulu ni berdekatan dengan Pondok Taktik Dato' Abdul Latif, ya. Orang kampung mengatakan Taktik ini seorang yang hebat. Bila orang yang hebat dari segi agama, yang tawaduk, membuat pondok, ya, maka Allah berikan mata air di kawasan kampung Kuala Ulu, dan juga air beraidin ini terdapat di kantin Kuala Ulu. Tetapi sekarang ini air ini telah kering. Seperti orang kata, bila seorang ulama, ya, yang telah meninggal, maka air ini tidak lagi terpancut keluar. Dan semasa program persaingan salinatan di kawasan Pegala Ulu disertai oleh SK Kuala Ulu, SK Kuala Luar, SK Air Panas, SK Lepang dan Nering, maka kita bawa seorang guru pakar bahasa Inggeris, Cikgu Eddie, memang orang hebat, untuk bantu guru-guru di sekitar Pegala Ulu dan juga untuk murid teknik menjawab soalan bahasa Inggeris. Dan alhamdulillah, jasa beliau kita harus kenang, ya. Dan sekarang ini beliau berkhidmat dengan mendidik anak-anak yatim di Darul Iman atau Darul Ikhmah di Rapat Sungai Rapat. Program di Kuala Ulu ini, pada waktu malamnya kami tidak tidur di hotel yang disediakan atau rest house, tapi kami akan menginap di kampung seberang, di rumah guru besar Haji Razdi, guru besar SK Kuala Ulu. Dan inilah dia aktiviti waktu malam. Semasa itu kita panggil semua ibu bapa untuk membuat ikrar janji dan motivasi pendidikan keibubapaan. Dan ada seorang daripada ibu di sini menjawab sebagai seorang doktor di hospital kerajaan, tetapi sebab anaknya ramai maka dia berhenti, tetapi anak-anak dia berjaya. Itu yang saya katakan, saya agak hairan, ya, Allah memberikan kekuasaan hajat, memakbulkan hajat doa daripada ibu dan kebanyakan anak-anak kampung di sini berjaya dalam pelajaran. Dan di samping itu, kita buat kursus-kursus khas di SK Kuala Ulu dan Haji Razdi. Di atas bukit itu ada camp untuk buat kursus motivasi kepada pelajar. Dan inilah dia program yang dijalankan. Dipanggil semua murid-murid terpilih daripada beberapa sekolah sekitar, dan mereka akan ditempat, dikampungkan di SK Kuala Ulu. Maka kami daripada Ipoh dengan satu kereta pun datang satu ahad untuk turut bantu. Dan sekolah SK Kuala Ulu mencipta nama ketika itu sebagai sekolah berjaya dalam UPSR, dan majlis kesyukuran yang UPSR ini telah pun diadakan, ya, dan juga semua orang kampung, ibu bapa hanya telah dijemput. Dan saya dengan keluarga alhamdulillah berkesempatan untuk menghadiri majlis kesyukuran yang UPSR itu. Dan maka saya pun bawalah keluarga saya menjarahi walimah, seorang ibu yang hebat yang diberikan rumah PPRT, tetapi beliau menolak dan meminta rumah PPRT itu beri pada orang yang lebih perlu daripada beliau. Kuala Ulu ini adalah tempat yang saya cadangkan kepada cikgu-cikgu, ya, berehatlah di shelik air panas dan ataupun di legung, di baling,
di mana ini amalan saya dan saya dengan keluarga untuk mendidik anak saya supaya quality time, ya, dan mendidik mereka melihat bahawa orang miskin pada ramai pun berjaya. Maka saya buatlah hari keluarga di selit air panas Pengkalau ini. Kadang-kadang kami berbasikal, ya, daripada Ipoh satu Ahad booking selit air panas dan berbasikal satu keluarga seperti yang ada dalam klip ini. Dan semasa saya di jabatan juga, bila ada khusus penolongan yang baru, saya mohon izin daripada ketua unit saya, Haji Gulam Muzamir PK Muhammad, dan juga pada ketua sektor Majid, ya, ketua sektor Haji Majid, untuk mengadakan kursus di Pengkalan Ulu dan benchmarkingnya di SK Kuala Ulu. Pada peringkat awal, ketua unit saya tak begitu setuju. Dia kata, apa ada di Kuala Ulu tu? Dan maka bila saya tu berikan evidence-evidence mengapa kita perlu adakan kursus penolongan baru di Perak, di sekitar Pengkalan Ulu dan benchmarkingnya di Kuala Ulu, maka barulah Tuan Haji Gulam memahami. Sebab di sini kawasannya ada aura, ada magnet, mungkin daripada Patih itu sendiri, Tuan Guru, Pondok Patih itu sendiri. Maka pada 27 Oktober dan tahun depannya pun kita buat juga, banyak dibuatkan di Pengkalan Ulu supaya mereka dapat melihat, merasai magnet, aura Tuan Guru itu sendiri. Banyak kenangan saya dengan rakan-rakan semasa sebagai guru penolong kanan di SK Raja Tulan, telah pun datang ke kawasan Pengkalan Ulu untuk membantu anak-anak. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, saya dapat berjumpa dengan keluarga Patih yang 9 orang anak, 9 orang perempuan anaknya, dan semua 9 anak ini melanjutkan pelajaran ke universiti. Macam manalah, ya, tak boleh bayangkanlah seorang penoleh getah, 9 orang anak dan semua anak dia berjaya. Belajarlah daripada semangat Patih ini. Dan Patih ini, bila waktu hujan, kebiasaannya orang tidak akan pergi menoreh. Tetapi Patih, sebagai anak yang ramai dan dia tahu, hanya dengan pendidikan dapat merubah status keluarga dia. Maka pada hari hujan, dia akan bawa tangga, kain buruk dan lap semua batang pokok getah itu. Dan selepas dia kering, barulah dia menoreh. Dan rujuklah klip sebelum ini, 2020, semangat Pak Teh Zakasi. Ia akan memberikan satu impak khasnya kepada keluarga kita untuk berjaya seperti yang ada di klip video ini. Dan akhirnya, sebab kami berharap, saya dan juga keluarga Pak T, sebab saya mendapat izin daripada keluarga beliau, 9 orang anak itu, ya, supaya semangat arwah beliau menjadikan panduan untuk kita semua. Kita diumpamakan garam dan bukannya gitu. Cikgu-cikgu yang dikasihi, ya, cikgu baru, cikgu besar, perangkanan, ambillah tip ini sebagai motivasi diri, termasuklah diri saya sendiri.
Terima kasih kepada anak-anak Parti Zakasi, kepada Salih bin Husin, mantan Timbalan Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia, di atas gerak dia, arahan beliau dan dengan mesej beliau untuk bantu anak-anak orang miskin dalam program persaingan kalimatan. Terima kasih juga kepada Jabatan Pendidikan di Perak, kepada PPDU di Perak yang membenarkan, yang mengeluarkan surat untuk saya turun berkhidmat, saya dan rakan saya turun berkhidmat di kawasan Gua Bandar ini. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang lemahnya adalah daripada saya, Abdul Rahim Haji Abdullah Alizi, mantan pegawai Jabatan Pengurusan Guru dan juga mantan Guru Besar SK Cina ini. Assalamualaikum.